Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat tani. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mengaplikasikan racun rumput yang pernah saya olah beberapa hari yang lalu. Teman-teman bisa cek video sebelumnya. Oke teman-teman, jadi karena racun ini sudah saya fermentasi kurang lebih selama 5 hari, jadi sudah saatnya saya akan mengaplikasikan racun ini dan melihat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, langsung saja kita aplikasikan pada rumput. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita takar racunnya, berapa takarannya. Nah, ini ya racun yang pernah saya bikin atau yang sudah saya fermentasi kurang lebih selama 5 hari. Oke, kita tuangkan di alat takar. Di sini saya menggunakan sekitaran 70 sampai 100 mili. Oke. Tergantung kondisi atau sebesar apa rumput yang kita mau racun. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan ini. Ini bahan pelengkap tapi sangat dibutuhkan, karena tanpa bahan ini saya rasa kualitasnya tidak akan maksimal. Oke, kita tuangkan. Ini kita gunakan sebanyak 20 mili. Oke. Kita singkirkan dulu bahan-bahannya, nanti tumpah. Oke, kalau sudah seperti ini langsung saja kita tuangkan air. Oke teman-teman, jadi inilah hasil penyemprotan kemarin. Teman-teman bisa lihat hasilnya, lumayan bagus. Hanya saja waktu penyemprotan kemarin itu malamnya hujan, jadi wajar saja terjadi seperti ini. Hasilnya tidak merata. Oke, ini semuanya sudah layu. Ini baru satu hari dan sebagian rumput-rumputnya ini sudah mengering. Jadi saya katakan racun yang kita racik kemarin itu 85% itu berhasil. Tapi memang tidak apa, belum terlalu bagus ya. Masih ada bahan-bahan yang mungkin mau dicampurkan. Oke, teman-teman bisa lihat hasil racikan kita kemarin. Ini pengaplikasiannya dalam satu hari. Ini sudah ada perubahan, namun belum 100%. Oke. Ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.